teman-teman mau berangkat ke tempat basar sama teman-teman, mau memeriahkan, mau menggerabak atau mencari surprise buat nanti sana. Saya akan bikin hiburan ya buat hari bazar ya, hari sore ini saya akan tampil di sana. Oke, lanjut. Mau ngerasa ketika tuh. Dia joget atuh. Harap tuh. Oke guys, ternyata artisnya pengen jalan belakang. Pengen lewat belakang. Suasananya cukup perkampungan pedesaan, sangat pedesaan sekali teman-teman, dan ini ala kampung Sunda dulu ya teman-teman ya. Bagus sekali ya teman-teman. Ini pengorotnya cili lari iya nanti imah kia gitu. Dan di sini teman-teman masih suasananya cukup tradisional sekali perkampungannya. Di sini masih banyak terdapat dan melihat rumah-rumah tradisional zaman dulu ya teman-teman. Dan sebagian juga sudah ada yang permanen teman-teman. Oke, lanjut ke sana, ayo. Itu tanya. Mau tanya nah. Lalu. Oh, ternyata di sini cukup sejuk sekali dan suasananya. Dan di sini ternyata ada yang punyanya ya teman-teman. Tapi di sini seperti pohon pisang apa ya? Kita akan lebih bertanya-tanya apa, lagi. Mang, apa? Kang? Nuju naon? Nuju meresan cau. Oh. Upamina-mina iya cau. Bae dong pedoan aing mah. Oke guys, dan ternyata di sana panggungnya. Gimana rasanya? Rewas. Pisang kerapa. Benang mental. Tapi bisa gitu. Sini ada bocil. Puasa be. Anaknya yang punya YouTuber. Gimana rasanya mau tampil saat ini? Katanya dari itu teman-teman, tapi kalau biasanya kalau mau tampil itu harus dikenakan dulu dan harus saya minum dulu kali ya. Iya. Jadi mudah-mudahan semarak ya teman-teman. Okay.
Akhir. Oh, nanti ya. Sok. Kalem bos, kalem. Kepada para pemain yang kali ini sudah ditali. Alatnya berada di panggung, sudah disiapkan. Ada reo. Ucapkan selamat berbelanja. Estafetan stong-tongan. Sok. Estafetan stong-tongan. Tak iya mah tempat pemain. Nah, sambil nonton dari panggung, mana balanya atas super siap gentahnya. Dimulai nanti bakal gorengnya butuh kue lebaran korma pakaian orang sudah siapkan ya pakaian baru lah bisa ya kan ya dimurahkan dimurahkan bisa ya pakaian nah jadi tanda dari itu kudu ini tatasi memarahkan tak panjang dan bebek di tokonya